Inilah News Update pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, resmi menerbitkan aturan agar seluruh tenaga pengajar yang terdiri dari guru hingga kepala sekolah melakukan kerja dari rumah atau work from home. Hal itu dilakukan setelah 28 guru terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan klaster guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 berasal dari 3 sekolah, yaitu mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMP. Dengan adanya klaster guru, maka semua guru yang melakukan pekerjaan di sekolah diselesaikan dengan bekerja dari rumah atau work from home. Bekerja dari rumah akan berlaku hingga tanggal 15 Agustus mendatang. Rekan-rekan dari pagi yang diucapkan dalam rangka acara penyerahan donasi peduli persoalan tersendiri juga persoalan, makanya saya terima kasih belum tatap muka saja guru-gurunya sudah kena ya, apalagi kalau ditambah dengan tatap muka ya. Walaupun anak-anaknya berada di rumah, tapi gurunya bertemu baik dalam rangka persiapan pendidikan dan sebagainya, tahu-taunya malah menjadi bagian dari epicentrum atau kluster.